Halo, welcome back to my channel. Jadi guys, kali ini pasti sudah tahu nih agenda kita kali ini. Ya, sesuai judul dan thumbnail ya. Jadi, kita akan berkunjung ke salah satu desa yang berada di Kabupaten Burus ini untuk melihat seperti apa proses pernikahan adat yang dilaksanakan di sana. Jadi, jangan kemana-mana dulu ya. Dan kebetulan sekali nih, saya berkesempatan untuk bersama rombongan Raja Leisela yang saat ini sedang melakukan perjalanan menuju Desa Wamana Baru, Kecamatan Vena Leisela, Kabupaten Buru. Karena medan yang kita tempuh ini cukup jauh, jadi saya mencoba untuk mengabadikan momen perjalanan kita kali ini. Sebelum kita melihat seperti apa prosesi pernikahan, khususnya pernikahan adat yang akan kita lihat ini guys. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di Desa Wamana Baru, Kecamatan Vena Leisela ya. Jadi kita akan mengikuti acara pernikahan adat yang memang momen ini untuk bagi saya memang langka ya. Jadi saya berkesempatan langsung untuk dapat turun dan mengabadikan momen yang terjadi di sini. Jadi saya akan membagikan kepada teman-teman ya, untuk pernikahan adat di sini itu seperti apa dan seperti apa pengalaman yang saya dapat, saya akan coba rangkul di dalam video ini kepada kalian. So, jangan kemana-mana, saksikan saja terus dan kita akan ke dalam guys. Ayo. Sesaat setelah raja memasuki tenda pernikahan, terdengar bunyi-bunyian tifa dan alat musik lainnya yang memang sedikit memacu adrenalin saya. Dan saya pun penasaran untuk merekam momen langka ini guys. Lantunan musik dan iring-iringan tarian ini adalah sawat buru yang biasa diikut sertakan dalam prosesi adat maupun sambutan tamu dan agenda adat lainnya yang menunjukkan ciri khas daerah ini. Aduh, ini sedang terjadi apa lagi? Kenapa Bapak Raja sampai berdiri? Apakah ada terjadi perkelahian di sini? Oh, ternyata bukan perkelahian, melainkan dari pihak tuan rumah langsung menantang salah seorang tamu undangan untuk tampil ke depan dan menunjukkan beberapa atraksi pencak silat, guys. Ya. Iya.
Ya, lanjut lagi guys dengan tarian. Tapi tarian ini memang ada bedanya sih kalau aku lihat. Coba perhatikan. Jadi sekarang kita sudah selesai untuk kegiatan pernikahan adatnya. Aku ditemani Abang siapa nih? Basri. Abang Basri Hentihu ya. Pokoknya perjalanan kami kali ini ya cukup lumayan menyenangkan dan juga beberapa footage bagus yang kita dapat. Dan terima kasih lagi kepada rombongannya Bapak Raja beserta Bang Basri Hentihu ya, yang sudah mau mengantarkan aku. Nanti kita akan coba tanya apa raja. Bapak rajanya langsung di sana ya, soal adat dan lain-lain mungkin kita bisa sambil sharing mungkin dalam perjalanan atau di depan sana ya. Oke, nanti kita akan coba ke sana. Karena agenda kita sudah selesai dan waktunya sekarang kita untuk balik ke Kota Akeba guys. Oke guys, jadi sekarang kita mau melewati ponton ke sebelah, jadi Oto menyeberang lagi ke kali ya. Terus aku Bang Basri sama Bapak Raja akan coba untuk naik pontong ini ya. Oke. Ya, kebetulan karena kita di sini sudah langsung dengan Bapak Rajanya langsung ya. Sebenarnya guys ini agak grogi tapi mau gimana lagi, aku harus ngomong dengan Bapak Rajanya langsung. Ini sebuah kehormatan ya, aku bisa memuat Bapak Raja ke dalam vlog ini. Aku ingin bertanya-tanya terkait dengan agenda kita hari ini, mungkin ada yang disampaikan oleh Bapak langsung begitu terkait dengan agenda perjalanan kita hari ini Pak, boleh? Ya, terima kasih Dinda, sayang iya, Pak. Kita mengikuti hajat ya, mengikuti hajat nikahan. Anak Mat Gugul Lesela ya, Oni WMS, anaknya menikah dan wajib bagi saya untuk datang ya. Dalam pendekatan agama ketika diundang kita datang, dan dalam pendekatan adat budaya local wisdom kita ya, bahwa ini hal yang penting, momentum yang penting untuk mengikat tali kasih dan sayang, mengikat suasana kebatinan yang enak, dan ini memang mesti dinikmati sebagai sebuah kewajiban yang baik. Ini hal yang menyenangkan, dan tentu saja menyenangkan juga bisa ketemu dengan Adinda sayang di jalan, lalu kemudian bisa sama-sama mengikuti kita ya, menyelesaikan hajat kita di pagi sampai siang ini. Ini insya Allah tentu saja nanti ada momentum lain kalau ada waktu Dinda bisa sama-sama ya. Kita terima kasih. Jadi Pak, nanti kalau lain kali boleh nih kita diajak-ajak lagi untuk jalan mungkin pada agenda berikutnya. Ya tentu saja. Tiga Dinda meluangkan waktu, Abang juga tentu sangat senang bisa mengajak Adinda, dan ini sesuatu yang membanggakan. Bisa ketemu sama si cowok ganteng ya, yang dalam ganteng, dunianya yang ini ahlinya nih, dia expert, dia ahli di dunianya. Siap, ya siap. Kalau kita ya di bidang lain. Oke, okay. Terima kasih Pak. Thank you. Ya, partisipasi. Siap. Sudah siap, mengajak siap. Kita perjalanan. Siap. Aduh, ini sebuah kebanggaan guys, sebuah kebanggaan aku bisa bertemu dengan salah satu putra Bupolo yang sangat berprestasi, dan aduh, aku tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Yang jelas aku ingin berterima kasih, dan ke depan mudah-mudahan beliau berbaik hati ajak kita lagi guys. Oke, tentu pasti. Siap. Ya, kita lakukan. Laksanakan ini. Terima kasih, Pak. Ayo. Oke, Bang Basri, gimana? Siap. Kita mantap. Siap untuk kembali lagi ke Kota Akeba tercinta dan tersayang. Kembali lagi ke Kota Akeba. Siap. Oke, terima kasih. Oke, guys. And see you next time. Jangan kemana mana. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. I'm Agung Basri. Bye.